Salam semua. Saya Chef Nirmala. Hari ini saya kembali balik dengan satu lagi resepi ya, iaitu chicken verbal ya. Orang India panggil koli verbal ya. Di mana verbal tu maksudnya goreng kering ya tanpa kuah. Koli parietal tu dia berkuah-kuah sikit. Yang koli verbal ni memang tak macam gitu ya. Dia memang kering, sedap dimakan dengan nasi panas ya. Itu paling kegemaran saya, makan dengan nasi panas saja daripada pedas. Dengan nasi panas memang tak ada lawan ya. Memang sedap ya. Hari ni koli verbal lah, iaitu chicken verbal kita yang saya nak tunjukkan dengan kamu semua ni. Ini memang yang asli sekali ya. Di mana dari dulu inilah cara buat koli verbal. Actually koli verbal ni memang senang ya. Verbal ni tak ya. Dia orang selalunya goreng kering. So dia tak banyak pakai barang dia, bahan dia. Cuma cara buat dia tu. So hari ni saya nak tunjukkan yang asli kepada semua supaya semua dapat buat chicken verbal ni. Kalau ada rasa dengan chicken verbal, oh, tak payah cakap lagi dah. Itu the best, best kawan dia ya. Jom kita buat, kita tengok bahan untuk chicken verbal kita hari ni ya. Jom. Okey, sekarang kita mula masak ya. Saya tuangkan minyak dah setengah cawan minyak. Chicken verbal dia mesti berminyak sikit ya. Sebab kita nak goreng dia sampai betul-betul kering. Itu namanya chicken verbal. Okey, kita dah tuang minyak kita. Biarkan minyak tu panas. Biar saya nak masukkan 500 gram ayam. Dah saya siap potong. 500 gram ayam yang siap potong ya. Minyak panas, kita masukkan ayam dulu. Ini cara saya buat chicken verbal ya. Kita buat cara ni supaya kita keringkan air dalam ayam. Masukkan sedikit serbuk kunyit. Garam, sedikit garam. Tapi mesti betul-betul panas. Goreng dia kering sampai hilang bunyi tu. Bunyi tu maksudnya masih ada lagi air dalam ayam ya. Chicken verbal maksudnya tak kuah, dia kering. Macam ayam goreng tapi dia bersalut dengan serbuk kari, rempah-rempah yang kita masuk. So, saya biarkan. Nampak ayam tu dah merah-merah sikit ya. Ha, kita nak dia macam gitu ya. Baru air tu maksudnya dah kering air dia ya. Bila dah nampak macam gitu, baru kita masukkan kayu manis, cengkeh, buah pelaga, bunga lawang yang saya pecah-pecahkan sikit. Bintang manis. Kemudian kita masukkan cili kering, daun kari, masukkan bawang halia dengan bawang putih kita ya. Kacaukan dia biar dia sebati. Dan biarkan bawang tu nampak macam perang-perang juga ya. Bila bawang tu perang baru sedap ya.
Sekarang kita biarkan bawang tu masak betul-betul layu dan perang-perang sikit. Sekarang kita masukkan tomato ya, setengah biji tomato ya. Saya potong-potong macam gini ya. Tomato kita dah hancur ya, dah lembut. Ayam kita pun cantik warna kemerah-merahan ya. Chicken warwel. Sekarang saya nak masuk ke garam, sedikit garam dulu. Awal tadi pun kita dah masukkan sedikit semua kunyit. Sekarang pun saya akan masukkan sedikit serbuk cili. 1.5 sudu besar ya. Waktu ni lah kita mesti kacau dia tanpa berhenti sampai semua sebati dan ayam masak, rempah pun betul-betul dah tak ada bau mentah dia ya. Saya masukkan serbuk cili saja ya, tak ada rempah kari ayam ke daging ya. Serbuk cili kita akan berubah warna ya. Bila dia dah masak, ayam betul-betul dah masak, dia akan berubah warna. Kacau dia sampai dia masak. Dah pun siap ya. Chicken warwel yang mudah sekali ya. Betul-betul kering. Nampak tu? Ayam betul-betul disalut. Rempah tu betul-betul bersalut dengan ayam tu ya. Itu yang kita nak. Ini sedap makan dengan rasam. Itu ya. Chicken warwel kita dah siap. Itu sebenarnya cara masak chicken warwel ya. Mudah, tak susah. Senang dan cepat ya. Nampak tu? Ayam. Ayam ya, kering, bersalut dengan rempah. Baru nama dia warwel. Ayam warwel kita dah pun siap ya. Tu dia resepi yang betul-betul dan asli sekali ya. Kering dan warna cantik kemerah-merahan. Cuma ambil masa nak kacau dia itu saja. Selain daripada tu, resepi ni memang sedap. Saya harap semua dapat mencuba resepi ini. Terima kasih ya. Selamat mencuba.